Bertemu lagi bersama Upin, teman-teman. Wah, sekarang aku mau ngerjain Pak Polisi tapi Ipinnya tidak ada. Dia kemana ya sepagi ini, guys? Wah, biasanya dia belum bangun kalau jam segini setelah dia sahur. Waduh, aku coba cari di jalan, guys, ya. Kita coba ajak dia untuk mengerjain Pak Polisi, guys. Upin mau seru-seruan hari ini, guys. Kita coba kerjain Pak Polisi. Tapi sebelum itu, Upin akan cari Ipin dulu, ya. Oke. Kita keliling dulu, guys, untuk mencari di mana Ipin berada, teman-teman. Wah. Oke, di mana ya? Di mana Ipin ya? Oke, di sini ada Pak Polisi, tapi aku akan mengerjain nanti Pak Polisi yang berpatroli pakai mobil, guys, ya. Kita tidak usah kerjain Pak Polisi yang jalan kaki, guys. Nggak seru, dia tidak bisa mengejar nanti. Mana Ipin? Wah. Ipin kemana ya? Kok masih pagi begini Ipin sudah menghilang ya, teman-teman? Nggak ada di rumahnya. Wah, parah sih Ipin. Waduh, ayo kita lihat di sini. Sepertinya dia ada di sini. Wah, Ipin ada di sini. Dia sedang mengantri sembako. Ayo coba kita tanya. Pin, kamu masih lama? Iya, Upin masih lama. Kamu main aja dulu sendiri. Nanti kalau sudah aku WhatsApp kamu. Waduh, aku mau seru-seruan mengerjain Pak Polisi. Kamu mau ikut tidak? Wah, Upin sepertinya masih lama ini, antrian masih panjang. Nanti pasti setelah jam 12 baru aku bisa main sama kamu. Wah, begitu ya. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa ya. Aku pergi main sendiri ya. Iya, Upin. Wah, Ipinnya sedang sibuk, guys. Ternyata dia tidak ada di rumah. Dia mengantri sembako di sini. Waduh. Oke, kita langsung saja pergi mengerjain polisi, guys. Kita cari mobil Pak Polisi dulu ya, teman-teman. Let's go mencari mobil Pak Polisi. Di mana ya akan kita tabrak, guys? Biar Pak Polisinya marah sama Upin dan dia akan mengejar, dan kita akan seru-seruan dari situ, teman-teman. Ya, tapi belum terlihat nih. Wah, ini dia. Lari. Dia mengejar enggak? Ya, masa Pak Polisi berjalan kaki yang mau mengejar Upin? Emangnya bisa? Kita lihat lagi, guys. Apa mobil Pak Polisi tadi masih ada atau tidak? Kecip tentunya. Oke, kita coba lihat lagi. Wah, mobil polisi hilang. Kita harus cari lagi yang lain. Kita tabrak lagi, guys. Sepertinya Upin jangan cuma sekali menabrak ya. Kita harus menabrak mobil Pak Polisi sebanyak-banyaknya sampai mereka marah bener, guys, ya. Oke. Kita belok di sini, guys. La 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 la, di mana mobil Pak Polisi? Tidak ada di situ. Cari lagi. Ya, bintangnya sudah hilang. Ya, Upin harus menabrak bener-bener sampai rusak, guys, ya. Ini dia. Aduh, enggak kena motor polisi, guys. Motor polisi itu. Ayo kita tabrak dia. Ini juga ada nih. Waduh, aduh, kena, guys. Waduh, wah. Waduh. Kocak, jatuh mobil polisinya, guys. Jangan berhenti. Nanti mereka akan mengejar menangkap Upin, guys. Ini mana Pak Polisinya ini? Ini motornya ini. Motornya ditinggal di situ, guys. Kita cari Pak Polisi lain. Oh, ini aja kita tabrak. Wih, mending, wih, guys. Ningsoi dia, guys. Wih, ini dia. Sekarang dua bintang Upin, guys. Lumayan, kita cari lagi Pak Polisi yang lain. Ya, biasanya kalau sudah bintangnya sudah mulai banyak, akan ketemu. Baru Upin mau bilang akan ketemu mobil polisi, guys. Mana dia? Tapi lebih seru kalau kita menabrak motor polisi, guys, ya. Wah, ini dia. Mana tadi? Wah, kita ditabrak, guys. Ini dia. Kita harus tabrak dia. Gua nggak kena. Oke, belok. Belok. Wah. Kita tabrak lagi, guys. Mana dia? Wah, ngedrift di tempat yang jauh dan belok. Mana? Mobil polisi. Itu dia, kita tabrak, guys. Wah. Wah. Wih, mobil Upin juga
sudah mulai hancur, guys. Karena bapak polisi nih. Waduh. Apa tidak apa-apa, kita buat sampai hancur, benar-benar hancur, guys ya. Tabrak lagi, guys. Waduh, enggak kena, guys. Belok. Oh, kita mundur dan kita tabrak. Waduh. Belok. Mana? Itu dia. Gokil, guys. Tidak boleh. Jangan menangkapku. Oke, mana lagi pak polisinya? Wah, di sini. Itu ya, di ya, mobil Upin berasap, guys. Ya, bagaimana ini? Kita harus cari mobil ganti kalau begini. Ah, Upin memalak mobil. Ah, ini mobil monster, guys. Mobil monster. Oh, jangan. Mobilnya keren soalnya. Jangan, guys. Yang lain aja kita cari. Ngeng. Gokil, guys ya. Gila, coy. Aku bisa lari enggak sekarang? Upin harus, ya ampun, ya terbalik, guys. Ya terbakar, kita harus ganti mobil. Cari mobil yang lain. Abang. Weh. Ini dia. Mobil keren. Pinjam mobil. Ayolah pinjam. Nah, kita lari pakai mobil keren, guys. Let's go. Cabut. Weh, cabut, guys. Kita lihat. Wah, mobil tadi lebih cepat, coy. Tanpa nos ini. Oh, mungkin mobil ini harus lama dulu baru dia cepat, ya. Tapi nggak keren kalau harus lama dulu baru cepat, ya. Waduh, mampir kau ya. Kita tabrak kalau ada mobil polisi di depan. Langsung kita gaskan, guys ya. Upin harus lari sekarang. Wah, polisinya ada banyak, guys. Apakah kita bisa lolos atau tidak nih ya? Ayo gaskan. Kalau ada mobil polisi dari arah depan, langsung kita tabrak, guys. Langsung kita tabrak, gaming. Ini ternyata di bawah bandara, guys ya. Terowongan ini Upin baru tahu, guys. Ternyata terowongan ini di bawah bandara, teman-teman. Gokil dah, keren. Gokil, mantap, bos. Ya itu mobil polisi di sebelah, guys. Ah, nggak kena dong, padahal aku rencananya mau tabrak, gaming. Wah, aku ditabrak balik. Kita lihat apakah sekuat itu mobil polisi. Tidak bisa, tidak semudah itu, Ferguson. Kita tabrak dua mobil polisi, guys. Pintu bisa enggak? Wih, satu mobil Upin, cuy. Gokil, kuat mobil polisi, cok. Gila. Hebat lo. Nah, ini dia. Mobil polisi. Mampus gue ya. Sudah mulai berasap, guys, mobil ini, guys. Kita cari lagi mobil polisi. Pokoknya semua mau. Buang. Nggak kelihatan loh kalau dari jauh ya. Kenapa ya, guys? Nanti dekat baru kelihatan. Oh, itu mobil polisi. Kalau dari jauh nggak kelihatan, guys. Nggak jelas. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke. Terima kasih dibebaskan. Kita gaskan lagi, guys. Mana mobil polisi sini? Oh, itu di seberang, guys. Ah, ini dia. Ya ampun. Upin. Aduh. Mobilku tenggelam, bagaimana ini? Gara-gara kita menabrak mobil polisi yang menghalangi jalan, guys. Kok bisa terbang begitu ya? Astaga naga. Kalian tahu pak polisi tidak bisa berenang, guys. Jadi kalau mereka kesini mereka akan tenggelam, guys. Biarkan saja, guys ya. Ya, ada helikopter pak polisi di sini. Ya sudah, kalau begitu Upin sudah capek. Upin harus menyerah. Biarkan mereka menangkap Upin. Nanti Upin akan jelaskan kalau Upin cuma ngeprank. Waduh, tapi tetap akan masuk penjara, guys ya. Tidak boleh ngeprank pak polisi, guys.
tetap akan masuk penjara. Nanti kita minta Pak Polisi Jimmy untuk bebaskan Upin, guys. Wah, cepat naik, cepat, dingin sekali ini, masih pagi, guys. Upin sudah berenang aja nih, masih pagi nih, weh. Gila. Bisa nggak naik di sini? Bisa nggak? Oh, bisa, guys, bisa. Bisa dong, bos. Pak Polisi, aku menyerah. Tangkap aja aku. Ayo tangkap.